Encik Osman berkongsi pengalaman beliau dan katanya beliau beberapa tahun yang lalu antara tempat yang beliau suka memancing dan selalu ke sana adalah sebuah kawasan dipanggil daerah Punggol N. Kata Encik Osman, Casey, apa kabar semua? Pendengar-pendengar rancangan MJ12. Saya tinggal di Singapura bahagian Sengkang. Saya ni gemar memancing. Sejak berpindah di Sengkang dan sejak saya diperkenalkan tempat memancing dekat kawasan Punggol, saya kerap ke sana seorang diri. Kalau saya ke sana, saya akan berbasikal dengan berbekalkan beg haversack yang ada perkakas-perkakas memancing, termasuklah 2 batang joran. Bila saya memancing, tak kira waktu, tapi selalunya, kata Encik Osman, beliau akan keluar memancing pada waktu malam. Ini kerana malam tak ada terik matahari, jadi lebih selesa untuk memancing. Bila saya sampai mungkin, kata Encik Osman sebelum itu, kata beliau, tempat yang beliau kunjungi ini mungkin Kisi pernah pergi, mungkin ada juga pendengar-pendengar belum pernah ternampak tempat ini. Tempat ini adalah betul-betul bersebelahan dengan satu LRT di Punggol yang sampai ke saat ini masih belum lagi beroperasi, kata Encik Osman. Beberapa kali kalau saya memancing berbasikal di waktu malam dari kawasan rumah saya, saya harus melepasi beberapa kawasan yang sunyi sepi. Dan Casey, percaya atau tidak, selalunya saya pergi seorang diri memancing dengan berbasikal saja. Beberapa kali itu, bila saya lalu dekat kawasan LRT di Punggol, waktu itulah saya akan nampak orang akan berdiri di LRT yang dimaksudkan. Pada pertama kali saya nampak, saya memang tak fikir bukan-bukan. Pada mulanya, saya fikirkan LRT itu dah beroperasi. Sampailah saya masuk dalam, saya mula memancing, berjumpa dengan beberapa orang teman yang lama saya tak jumpa. Kebetulan, Casey. Jadi, saya pun buka story. Tanya LRT ini dah mula operasi. Mereka kata belum. Masih lagi tutup. Kalau Casey ke sana, Casey akan tengok LRT tersebut. Lampunya tak pernah dimatikan, selalu akan dihidupkan. Mungkin agaknya banyak kejadian yang menakutkan berlaku di atas LRT tersebut. Jadi bila tanya teman-teman yang dah lama tak jumpa tentang LRT, dia kata tak beroperasi, tapi saya kata tadi nampak orang ke atas. Teman saya kata mungkin pekerja-pekerja tak. Kemudian sampuk seorang lagi teman, kau biar betul kau nampak orang. Kami semua terdiam. Kami semua tukar topik dan mula memancing. Bila teman-teman yang lain pulang ke rumah, mereka semua naik kereta. Jadi terpaksa saya memancing seorang diri, Casey, tanpa orang di keliling saya. Apa yang berlaku? Sesaat kemudian, Casey, saya pernah, kata Encik Osman, bertanya kepada seorang pakar, bagaimana makhluk ini boleh kenal, boleh tahu siapa kita? Mereka sentiasa akan pasang telinga, akan dengar apa yang kita katakan. Kalau kita cakap tentang mereka, mereka akan lebih dekat, lebih hampir pada kita. Sebab itulah, kadangkala kita rasa seram. Bila kita lafazkan yang kita takut, mereka akan lagi takut-takutkan kita. Jadi, Casey, sedang saya memancing seorang diri dekat kawasan Punggol. Malam yang sunyi, hanya saya seorang saja di sana. Tiba-tiba saya terdengar suara perempuan memanggil-manggil nama saya 2 atau 3 kali. Pertama kali bila saya dengar ada suara orang panggil nama, reaksi saya, kata Encik Osman, macam biasalah, kita akan toleh. Bila toleh tak nampak orang, saya dah rasa tak sedap hati.
Dengan segera saya simpan joran saya, bungkus barang-barang, tolak basikal sampai ke depan, kemudian saya kayuh keluar. Sepanjang perjalanan nak keluar kiri kanan semak samun dan hutan kecil, Casey, saya tak berani tengok kiri kanan. Sepanjang perjalanan dekat jalan yang gelap, basikal saya pula tak ada lampu, Casey. Harap-harap lampu pada pancing yang saya ada. Jadi saya berhenti sekejap. Sebab dah terlampau gelap, saya berhenti sekejap. Tengah-tengah jalan kiri kanan hutan, saya buka beg saya, saya keluarkan. Ada lampu picit yang saya gunakan untuk memancing. Saya letakkan atas bakul depan basikal. Kemudian mula mengayuh basikal saya sampailah ke rumah. Ketika berada dekat kawasan Punggol, sebelum saya pergi ke main road sepanjang perjalanan berbasikal, saya rasa remang bulu rumah. Macam benda tu ikut saya dari belakang. Tapi setakat itu saja gangguan saya. Cuma nampak-nampak dan dengar-dengar dia panggil sebut-sebut nama saya.